Halo y'all, Lain di sini. Kali ini aku mau bahas mengenai seorang musisi dan gitaris zaman dulu yang hilang tanpa jejak. Dan diduga hal tersebut bisa menghilang karena diculik oleh alien karena album ciptanya itu. Entah soal alien itu fakta atau mitos, aku gak tahu, tapi kita lanjut saja. Jadi y'all, orang tersebut tuh bernama James Anthony Sullivan, yang dimana berdasarkan informasi yang didapat, dia tuh menghilang tanpa jejak pada tanggal 6 Maret 1975. Oke, aku akan kasih tahu profil lengkap mengenai musisi ini. Jadi, James Anthony Sullivan lahir pada tanggal 13 Agustus 1939 atau 1940. Aku masih bingung juga, soalnya ini masih jadi pertentangan. Lalu si Sullivan ini dibesarkan di daerah Linda Vista di San Diego, California. Tepat orang tuanya yang berdarah Irlandia Amerika pindah dari Nebraska untuk bekerja di industri pertahanan. Dia adalah gelandangan sekolah menengah. Menurut catatan Liner yang ditulis sendiri di LP pertamanya, dia tuh tumbuh di proyek perumahan pemerintah dengan sekelompok okis dan artis lainnya. Dia memutuskan untuk bermain musik setelah mendengarkan grup blues lokal. Akhirnya dia tuh menikah dan bermain gitar di sebuah band lokal yang nama band itu The Survivors dengan saudara iparnya Katie Dorner. Nah, disitulah dia mulai menjadi seorang band rock terkenal, penyanyi dan gitaris. Selengkap mengenai profil tersebut bisa kalian lihat di deskripsi. Oke, jadi aku jelaskan ke intinya aja y'all. Kok bisa gitu loh, dia tuh menghilang secara tiba-tiba tanpa jejak karena sebuah album aja. Emang apa sih isi liriknya? Nah, aku jelaskan. Jadi y'all, Sullivan tuh meninggalkan Los Angeles pada tanggal 4 Maret 1975 untuk pergi ke Nashville sendirian di Volkswagen Beetle-nya. Keesokan harinya y'all, setelah diperingatkan oleh petugas patroli jalan raya tentang mengemudi, ia tuh memeriksa ke motel La Mesa di Santa Rosa, New Mexico. Laporan nanti menyarankan dia tidak tidur di sana dan meninggalkan kuncinya di dalam ruangan, dan bahwa dia tuh membeli vodka di toko kota. Akhirnya dia tuh terlihat pada hari berikutnya sekitar 26 mil atau bisa dikatakan 42 km jauhnya di peternakan terpencil milik keluarga Genity. Mobilnya kemudian ditemukan yang ditinggalkan di peternakan, dan dia tuh dilaporkan terakhir terlihat berjalan menjauh darinya. Mobil itu berisi uang, kertas, gitar, pakaian dan sekotak Sullivan, juga pakaiannya yang tidak terjual. Dia tidak pernah terlihat lagi, dan laporan-laporan itu beragam tentang kehilangan yang satu-satunya laporan tersebut dibunuh. Nah, karena jejak si Sullivan ini tidak bisa ditemukan dan kebetulan mobil tersebut berada di daerah terpencil, yaitu di peternakan, akhirnya polisi dan beberapa setempat putus asa dan mengatakan kalau dia itu diculik alien. Karena pada dasarnya mobil itu terparkir di daerah terpencil dan hampir tidak ada penghuninya, sehingga banyak orang menduga dia itu menghilang tanpa jejak karena alien. Tapi polisi masih mencari-cari sampai bertahun-tahun. Nah, jadi itu y'all. Berdasarkan yang aku dapat dari lagu tersebut, lagu itu berjudul UFO dan liriknya itu berisi meninggalkan keluarga dan pemujaan kepada alien. Lalu 6 tahun kemudian orang tersebut menghilang tanpa jejak dan mobil itu berada di daerah terpencil, yaitu di San Rosa, New Mexico. Lalu lagu tersebut dikatanya sebagai catatan Sullivan, terutama UFO, menjadi pengikut sekte di tahun-tahun berikutnya. Sebagian karena kelangkaan dan ketidakjelasannya. Pada tahun 2010, Matt Sullivan, pendiri Like in the Attic Record, memutuskan untuk menerbitkan ulang UFO dan melakukan upaya serius untuk mengungkap misteri hilangnya Sullivan. Mewawancarai banyak dari mereka yang mengenalnya dan mereka yang terlibat dalam rekamannya, tetapi mengungkapkan sedikit informasi baru. Album ini diterbitkan dalam bentuk CD pada tahun 2011. Tapi yang jadi pertanyaan di sini, apakah alien itu nyata? Komen di bawah. Dan itulah informasi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk informasi seputar update menarik lainnya.